Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uuthu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam rangka untuk menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab yang dirangkum oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yaitu Bulughul Maram. Dalam kitab yang terakhir dari kitab ini yaitu Kitabul Jami' yang berkenaan dengan adab-adab dan juga keutamaan-keutamaan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini atau pada kesempatan ini kita akan menjelaskan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam masalah agama. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalur Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini disampaikan oleh Muawiyah ketika beliau sedang berkhutbah di tengah banyaknya kaum muslimin yang hadir pada waktu itu, menunjukkan tentang momentum yang sangat luar biasa dari diriwayatkannya hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan hadis ini lebih lanjut, kita membahas terkait dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sakhr Abu Sufyan namanya adalah Sakhr bin Harb. Abu Abdurrahman Al-Qurashi Al-Umawi. Dari Bani Umayyah beliau. Al-Qurashi tentunya beliau merupakan seseorang yang datang dari kabilah Quraisy. Tapi kabilah cabang dari Quraisy ini beliau adalah Bani Umayyah Al-Umawi. Ya. Beliau dilahirkan 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Berarti itu pada peristiwa pembongkaran Ka'bah atau renovasi Ka'bah. Ya. Yaitu ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun. Jadi ketika Rasulullah wafat, usia beliau kurang lebih 28 tahun. Ya. Tidak sampai 30 tahun ketika Nabi kita Muhammad SAW wafat. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang yang cerdas. Ya. Bukti dari itu adalah beliau adalah termasuk salah satu di antara sosok yang menulis wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga menulis surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau pandai membaca dan menulis, dan beliau juga disebut oleh Abdullah bin Abbas sebagai al-faqih, ya. Orang yang paham terkait dengan masalah fikih. Dan beliau juga orang yang sangat fenomenal dalam masalah politik. Dan ini dibuktikan dari jabatan-jabatan politis beliau. Jadi beliau sebagai gubernur Syam pada zaman Umar bin Khattab. Kemudian dilanjutkan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemudian menjadi khalifah. Ya. Sebagaimana tahu, kita tahu bahwa beliau menjadi khalifah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib dan setelah tanazulnya Hasan bin Ali yaitu pada tahun 40 Hijriah, maka beliau yang menjadi khalifah kaum muslimin pada waktu itu dan beliau wafat pada tahun 60 Hijriah. Ini sedikit tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kemudian lafaz hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "May yuridillahu
bihi khairan. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya. Barang siapa merupakan lafaz umum. Mencakup semua manusia. Baik yang besar ataupun yang kecil, laki-laki dan perempuan. Selama dia muslim dan kemudian melakukan syarat yang disebutkan dalam hadis ini, maka termasuk orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man, kalimat man merupakan lafaz umum yang mencakup seluruh manusia yang melakukan syarat yang disebutkan dalam hadis kita pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini. Man yuridillahu bihi khairan, yurid yang Allah inginkan kebaikan baginya. Keinginan di sini sesuai dengan syariat. Ya, keinginan Allah Subhanahu wa taala ada mahabbah syar'iyyah, ya. Yang mana mahabbah syar'iyyah ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sesuai dengan syariat? Karena banyak anjuran untuk menuntut ilmu dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perintah dan motivasi kepada kaum muslimin agar kemudian melakukan aktivitas menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang disebut dengan menuntut ilmu di sini adalah menuntut ilmu agama. Maka cinta dan keinginan di sini sesuai dengan yang iradah syar'iyyah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tentunya konsekuensinya adalah yang melakukan perbuatan ini akan mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan, khairan di sini nakirah. Dan redaksi dari kalimat ini adalah asyarat. Kata para ulama kita dalam konteks bahasa Arab bahwa redaksi seperti ini dia memiliki makna umum. Jadi khairan di sini kebaikan, di sini kebaikan yang banyak, kebaikan yang umum, ya, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia seperti apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat penuntut ilmu dan juga orang yang beriman, ya. Orang yang beriman beberapa derajat kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kebaikan adalah dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang makna khairan di sini adalah makna yang sangat umum, ya. Sehingga semua kebaikan yang ada di dunia itu bisa di bisa masuk dalam hadis ini. Adapun kebaikan di akhirat tentunya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperkuat dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khairan di sini umum karena redaksi dari kalimat syarat dalam bahasa Arab berkonsekuensi pada keumuman makna. Dan sebagian para ulama kita, ulama bahasa Arab, mengatakan bahwasanya kalimat nakirah itu salah satu fungsinya adalah li ta'zim, yaitu untuk mengagungkan, ya. Untuk memuliakan. Maka dengan makna ini, dengan makna yang disebutkan oleh para ulama ini, menunjukkan bahwa barang siapa yang Allah inginkan kebaikan yang banyak, yang besar, yang agung, ini makna dari kalimat khairan, ya, karena dia nakirah, dan nakirah salah satu fungsinya adalah ditakzim, untuk mengagungkan, ya, memuliakan sesuatu. Ini adalah pernak-pernik dari bahasa Arab yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita bawa dalam pemahaman atau penjelasan hadis salah dari Al-Quran, itu akan menjadikan makna yang dikandung oleh ayat ataupun hadis sangat kaya, ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, yufaqihu fiddin, ya, yufaqihu fiddin, Allah akan jadikan dia faqih dalam masalah agama. Secara bahasa Arab, kalimat faqih itu memahamkan, ya, paham. Al-fiqhu yaitu al-fahmu, ya, yaitu pemahaman, atau jadi yufaqihu, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid din,
dalam masalah ilmu agama. Namun tentunya makna secara istilah di sini bukan cuma sekedar pemahaman saja. Makna dari istilah di sini disebutkan oleh para ulama kita bahwa seorang yang faqih, dan ini merupakan istilah yang qadim, istilah yang sangat lama ya, dari kalangan para ulama kita, bahwa seorang yang faqih itu bukan cuma orang yang paham terkait dengan masalah agama, tetapi orang yang luas ilmunya, ilmu agamanya, diiringi dengan sifat zuhud, wara, dan juga menghiasi dirinya dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat dari yufaqihu fid-din bukan cuma sekedar pemahaman kepada agama, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Secara istilah yang digunakan oleh para ulama kita yaitu apa? Orang yang memiliki ilmu yang luas diiringi dengan sifat wara dan zuhud dari dunia, dan kemudian menghiasi dirinya dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sesuatu yang istilah yang banyak digunakan oleh para ulama kita sejak zaman dahulu kala, dan maknanya mungkin ada pergeseran dengan makna kita pada hari ini, karena faqih menurut istilah kita pada hari ini adalah orang yang paham terkait dengan masalah fikih. Ya, tetapi di sini tidak. Di sini yufaqihu fid-din maknanya luas, ya, paham terhadap masalah akidah, paham terhadap masalah hukum-hukum syariat, ya, paham terkait dengan masalah ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan yufaqihu fid-din, jadi lebih umum dibandingkan dengan pemahaman kita pada pada zaman ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Nabi ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Jadi Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada orang yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah diinginkan kebaikan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hikmah di sini kata para ulama kita adalah ilmu an-nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat, wal 'amalu shalih, dan juga amal saleh. Jadi dia perpaduan antara ilmu dengan amal, bukan cuma sekedar pemahaman saja, tetapi lebih dari sekedar itu. Yaitu apa? Dia memiliki ilmu yang bermanfaat yang mewariskan ya amalan bagi orang tersebut. Maka ketika kita bisa menyatukan antara dua hal itu, maka kita akan berarti mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendapatkan hikmah maka dia mendapatkan kebaikan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal bisa kita dapatkan dari hadis ini, ya, kesimpulan-kesimpulan terkait dengan hadis ini adalah, yang pertama adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menginginkan kebaikan yang sangat besar ya, baik di dunia, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dan ini dikuatkan oleh para ucapan para ulama kita dari Ibnu Taimiyah ya. Beliau mengatakan, "May man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia paham terkait dengan masalah agama. Ya. Wa man lam yuridillahu bi khairan lam yufaqihu fid-din. Pemahaman yang lain adalah orang yang tidak diinginkan kebaikan baginya, maka dia tidak akan dijadikan orang yang paham terkait dengan masalah agama. Tapi ada perkataan beliau yang sangat luar biasa. Beliau katakan bahwa walaysa kullu man faqahahu fid-din faqahahu Allahu fid-din yuridu bihi al-khaira, katanya bahwa tidak semua orang yang dijadikan paham terkait dengan masalah agama berarti diinginkan kebaikan baginya. Tidak semua, ya, tidak semua orang yang belajar ilmu agama itu Allah inginkan kebaikan baginya, kecuali apa? Kecuali orang yang menggabungkan, kata beliau, illa man faqah man tafaqqaha fid-din wa 'amila bihi, ya. Itu orang yang paham terkait dengan masalah agama dan mengamalkan ilmu tersebut, itulah yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Taimiyah. Jadi bukan cuma sekedar
memahami masalah agama, pengetahuan kita terkait dengan masalah agama, tetapi juga ditambah dengan apa? Amalan. Pengamalan kita terkait dengan hukum-hukum syariat, terkait dengan ilmu yang kita miliki. Itulah yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga dikuatkan dengan firman Allah tadi, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-hikmah itu adalah perpaduan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Ya, yang Allah berikan hikmah, yang Allah berikan kepadanya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, maka diberikan kepadanya kebaikan yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwa orang ya, mafhumul mukhalafa, pemahaman terbalik dari hadis ini, bahwa orang yang tidak memiliki keinginan ya untuk belajar ilmu agama dan juga mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya, berarti bukan orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini datang dari sebagian riwayat ya, yang diriwayatkan oleh Abu Ja'la, ya. Wa man lam yatafaqqah fid din lam yuridillahu bihi khaira. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu, ilmu agama maksudnya di sini tentunya, maka Allah tidak inginkan kebaikan baginya. Ini kata Rasulullah SAW, atau diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Ya'la. Ya. Maka ada mafhumul mukhalafah, pemahaman secara terbalik dari hadis yang kita bahas kali ini. Ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita berharap bahwa hadis-hadis yang seperti ini bisa memotivasi kita untuk menuntut ilmu agama dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.